Demam berdarah dengue atau DBD di Jawa Barat, Kiwari Mahabudei Utamana di Kota Bandung. Samalah tepika 18 Agustus 2022, 220 opatan pasien, Utamana Barudak di Jawa Barat, tilar dunia alatan DBD. Kukituna masyarakat diperdih ngalokonan hirup sehat, atur tak bersih, katut memeres cai anu ngeyembe. Dumasar karena data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, ayeuna 24.182 kasus demam berdarah dengue atau DBD nerekap di Sakuliah Jawa Barat, kalawan korban tilar dunia ngahontal 240 opatan. Kasus anu pangreana karandapan di Kota Bandung tur Kabupaten Bandung. Kukituna Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Atalia Praratya Kamil nembrakeun, sakumna masyarakat kaasup tim penggerak PKK digeuing keur ngahangkeutkeun cara gawena. Samalah kader Jumantik G mimiti sumembar deui tepi ka hambalan SD di Sakuliah Jawa Barat. Nah, oleh karenanya ini penting sekali bagaimana kader Jumantik kembali digeliatkan kembali. Bahkan SD-SD pun sekarang sudah kita akan mulai lagi gerakan Jumantiknya ya, sehingga akan mampu untuk membantu wilayah sekitar minimal di lingkungan sekolah dan lain-lain untuk terhindar dari masalah demam berdarah ini. Nah, tentu kita ketahui bahwa demam berdarah tidak bisa dilakukan sendirian, karena ini sifatnya lingkungan gitu. Nah, maka gerakan ini harus bekerjasama dengan seluruh keluarga yang ada di situ. Sejeroning itu, Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Yudi Koharudin ngebrehkeun, batan dina tahun 2020 hiji, dina tahun 2022 kasus naka wilanga Jawa. Dina tahun 2020 hiji jumlah kasus DBD henteu ngahontal 22.000 kasus. Ari dina tahun 2022, nincak minggu kedua bulan Agustus, karandapan 24.182 kasus. Saban masyarakat dipiharap nyorang hirup sehat tur tangga jaga lingkungan salawasna bersih. Sokomo karereanana korban tilar dunia alatan DBD mangrupa barudak. Kebanyakan anak-anak atau dewasa? Yang meninggal itu kebanyakannya anak-anak. Ya. Balita. Balita, anak-anak, karena memang tadi aktifnya nyamuk Aedes aegypti ini di pagi itu jam 7 sampai jam 10, sore antara jam 2, jam 3 sampai sore jam 5-an itu aktifnya. Nah, manakala anak-anak balita main atau tidur sore, nah itu harus hati-hati. Artinya silahkan di rumah itu bisa pakai pengusir nyamuk, bisa yang elektrik, mangga. Yang penting betul-betul bisa dijaga. Bagusnya ada kelambu, nah itu bagus itu sebetulnya. Kukituna, upamaya anggota kulawarga nu ngarandapan gejala panas nyongkap anu henteu turun-turun, mural tepikan nyaleri satulang sandi, diperdih diperiksa di fasilitas pangladen kesehatan di Sabudirinana. Sokomo Kiwari Puskesmas geus diuwegan ku rapid test DBD. Eta hal teh kawilang penting lantaran korban tilar dunia karereanana mangrupa pasien anu elat dibawa ka fasilitas pangladen kesehatan sarta geus ngarandapan pendarahan di najero awakna. Budi Hartati, Bandung TV.